Yeah. Orang ramai tak tahu pengacara meletup ni package. Apa? Kita pun buat pengacara wedding juga sebenarnya. Alang-alang tu kita MC wedding malam ni sebenarnya. Orang ke laut menjala udang. Petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang. Yang dinanti sudah pun tiba. Masuk. Tanam serai berumpun-rumpun. Disiram air setiap hari. Lemah gemalai, hayun tersusun. Yeah. Maklumlah dipanggil Raja Sehari. Yeah. Jom kita persilakan Raja Sehari kita, Halim Razi dan juga Sharifah Husna. Kita pengapit ke apa? Tak tahu. Hai. Sila. Hai. Hai, Power. Hai, selamat hati baru. Okey, silat dulu. Okey. Tak payahlah. Jangan belakang ke kamera. Tak payahlah silat. Silakan duduk. Masya-Allah, tepukan untuk pasangan mempelai kita. Syarifah Halim. Wow. Pejam celik dah 2 minggu ya? Yes. Dah 2 minggu. Ingat semalam. Macam pengantin baru sangat. Berseri-seri lagi kan? Berseri-seri. Aura dia kuat tu. Aura, itulah. Aura pengantin tu. Yeah. Dahsyat. 21 Oktober. Yes. Cepat je masa. Jadi, tahniah kita ucapkan. Tapi banyak artikel yang keluar masa wedding Husna. Bukan saja make up yang cantik, baju yang cantik-cantik. Yeah. Tapi dengan cerita suaminya menangis. Menangis sebab bini cantik sangat. tak percaya. Okey, apa boleh ceritakan tak? Apa kejadian sebenar yang berlaku masa tu? Okey, actually masa angkat nikah tu sebelum tu saya difahamkan juru nikah lah yang akan nikah kan, angkat nikah. Lepas tu Husna cakap, my father nak take over. Oh, itu yang menangis tu. Nervous. Sebab saya masa mula-mula nak lepaskan masuk, lepaskan family dia tu, bukan mudah. Ya. Bapak dia muka garang. Takkan bapak muka garang anak lawa macam ni? Nabil. Garang. Anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang kan? Dah lepas mak ayah tu, nak lepas 3 brothers pula. Oh. Itu yang bila sebelum dia kat nikah tu, ayah dia cakap lah. Saya ada anak seorang perempuan. Allah. Tu jaga baik-baik. Kan? Masa angkat nikah tu memang nervous lah. Lepas dah lafaz angkat nikah tu, alhamdulillah. Sekali lafaz. Sekali lafaz. Alhamdulillah. Nabil dulu. Saya dulu 2 kali lafaz sebab tak biasa kan? Jadi yang sekali lafaz ni dah biasa. Tak ada lagu kau. Kita ada rumah ni. Husna pula. Oi, Husna, tahniah. Lepas tu kan, kita tahu macam sebenarnya cepat juga macam bercinta lepas tu kahwin kan, dan sebab Halim ni muda lagi. Lagi muda dari awal. Berapa umur? 26. Umur 26. Husna 29. 29. Oh. And then tahu-tahu macam tengok Husna ni macam dah rasa macam she's the one. Husna pula macam mana tahu yang Halim ni the one. Apa kejadiannya tu yang dapat chemistry yang kata inilah dia pasangan sehidup semati aku. Okay. Sebelum ni kalau Husna shooting, Husna just shooting, lepas tu terus balik rumah. Tak ada niat nak bercinta ke apa ke, sebab Husna ni memang workaholic. Okay. Tiba-tiba tengah baca skrip, dia datang. Awak salah. Heh? Macam tu cara kau ngorak. Salah? Saya salah. Salah apa? Lepas tu dia cakap, salah satu keajaiban dunia. Wow! Amboi. Wow! Tercabut tudung makcik tu.